Nana, 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 Opa, senang sekali ke Opa.
Nana, terima kasih ayah, ayah Nana. Nana, apa? Nana, terima kasih ayah, ayah. Apa? Ini Bapak punya piring jelas. Di lemari, Bu Elori. Di lemari. Merah sih. Aku masuk taruh di Bapak ya, Bapak mau kenapa nasi Bapak sama Nana. Bapak punya piring taruh nona. Mau kemana ya? Kenalin
babi. Kesempatan pertama yang nama pelaki, ayo pukul wajah mata. Papa nana ro papa mitne pe magumai ko me mako papa papa di mane te ko nana ro ke olinge mo ke o papa papa tata na ko nana o jage o papa nana trima nasi ya ya nana tari ko ko me ha ko dari lo selanjutnya keluarga. Terima kasih, Allah.
Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Upacara penguburan di rumah ini akan dimulai. Mari kita semua berdiri mengikuti upacara ini dengan penuh iman. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan sedih hati kita berkumpul di rumah ini untuk memberikan penghormatan bagi Bapak saudara kita Longinus Balimaking dengan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kita datang menyatakan turut berduka dan memberikan hiburan bagi keluarga ini. Kita semua sedih hati karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Namun kita percaya bahwa Allah lebih mengasihi dia dan setiap dalam janjinya menganugerahkan saudara kita ini dengan anugerah kebangkitan putranya Yesus Kristus. Kami mohon terimalah dia dalam kerajaanmu yang penuh damai dan cahaya. Dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus yang kau tebus dengan darah putramu, Yesus Kristus. Allah penghibur orang berduka cita, engkau mengetahui betapa sedih hati kami karena kepergian opa, papa kami terkasih ini. Kami mohon, berilah kami penghiburan iman bahwa Bapa, opa kami tercinta ini kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Karena permandian ia telah dipermandikan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan telah kau angkat menjadi pewaris hidup kekal.
merucuki engkau dengan air suci yang mengenangkan hari permandianmu, di mana engkau dilahirkan baru dalam Kristus. Pada hari itu, engkau telah bergabung dalam persekutuan gereja Yesus Kristus. Semoga berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, engkau diselamatkan dari kematian abadi dan memperoleh kehidupan kekal. Terimalah ya Allah hidup hambamu ini sebagai kurban harum-haruman yang berkenan di hadapanmu. Kita ikuti doa penyerahan dari keluarga. Bapa yang penuh belas kasih, putramu telah menghidupkan kembali pemuda Dinai dan telah dengan sedih hati yang mendalam kami kaum keluarga dan sobat kenalan berkumpul di sekeliling jenazah dengan cucuran air mata. Kami akan mengantar jenazahmu ke tempat istirahatmu yang terakhir. Kita harus berpisah dan tidak bersama lagi. Terima kasih banyak atas kebaikan Opa. Kita saling memaafkan dan saling mendoakan Opa yang terkasih, Boginus Balimaki. Selamat jalan dan sampai bertemu di surga. Bapa yang penuh belas kasih, putramu telah menghidupkan kembali pemuda Dinain dan telah menghibur ibunya. Kami mohon kepadamu, hambamu ini sebagai persembahan keluarga kami berkenan di hadapanmu. Semoga hambamu ini kau beri hidup kekal dan kami semua yang ditinggalkan mendapat penghiburan karena kepercayaan bahwa kelak akan bersatu lagi dengannya di rumah Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita ikuti acara protokoler. Upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaki hari ini Senin 6 Desember 2021 dimulai. Upacara diawali dengan sambutan dari yang mewakili keluarga duka. Yang terhormat Bapak Bupati Lembata dan atau menjabat sebagai mewakili Bapak Ketua Dewan Kabupaten Lembata dan Kota yang hormat. Yang kami hormati para pimpinan dinas, badan, instansi Kabupaten Lembata yang sempat hadir, Bapak Camat ILAP dan ILAP Timur. Bapak Kepala Desa Kecamatan ILAP dan ILAP Timur, Tina Ama Kayu Puken, Wai Matan,
yang kami hungen baat tunga bulu. Ina ama ukubine, mos unukin balenor. Ina ama kakari gisido lama beni. Singkatnya, Bapak Ibu para pelayat jenazah yang kami hormat. Kami atas nama keluarga berduka menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada almarhum Bapak Longinus Balimaki selama masih hidup dan berbagai banyak tugas dan jabatan yang dipercayakan kepadanya dan banyak menorek cerita sukses dari almarhum di beberapa tempat yang ditugaskan. Terima kasih banyak disampaikan kepada pemerintah yang telah mempercayakan kepadanya dalam berbagai tugas dan jabatan. Juga kepada semua Bapak Ibu yang pernah bersama almarhum di berbagai tempat kala kita masih di Kabupaten Flores Timur. Terima kasih kepada dokter dan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lembata, Rumah Sakit Siloam Kupang, Puskesmas Waibuka yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada almarhum. Riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Longinus Balimaki. Tempat tanggal lahir Muruwana 21 Juni 1933. Pekerjaan pensiunan PNS. Anak dari Bapak Petrus Liodudet dan Ibu Maria Warabayo. Menikah dengan istri pertama almarhumah Margareta Ose Ladopura dengan ketiga anak, yang pertama Gregorius Hali Gesimaki, yang kedua Apolonia Selaka Gesimaki almarhumah, yang ketiga Raimundus Gesimaki almarhum. Menikah dengan istri kedua Francisca Wae Ladwani, dikaruniai anak pertama Margareta Ose Gesimati, Theodora Surat Gesimati, Yohanes A.J. Liodudet, Helena Sropa Gesimati, Maria Wara Gesimati almarhumah, Simon Sini Gesimati, Martina Hartini Maki, Yosef Sundarso Kebesa Gesimati almarhum. Riwayat pendidikan tahun 1942 sampai 1946 bersekolah di Sekolah Rakyat Waibuka. Tahun 1946 sampai 1949 bersekolah di zaman Belanda Narantuka. Tahun 1949 sampai 1953 bersekolah di SPGN garing SGB Narantuka. Tahun 1960 mengikuti latihan wala di Narantuka. Tahun 1962 mengikuti latihan mantri P3 Kupang. Tahun 1982 mengikuti
latihan kontak tani di Neuleba. Tahun 1984 mengikuti sepada di Kupang. Tahun 1985 mengikuti latihan karateker des di Neuleba. Tahun 1987 mengikuti latihan pemeliharaan cendana di Kupang. Tahun 1987 juga mengikuti latihan PPNS di Kupang. Tahun 1993 mengikuti bimbingan pendidikan TVN di Maumere. Tahun 1994 mengikuti latihan pengelola usaha koperasi di Larantuka. Dua, riwayat pekerjaan. Tahun 1953 sampai 1954 guru pada SDN Ohe Kolotobo. Tahun 1954 sampai 1955 membantu sekretariat Haminte Nebotolok di samping sekretariat pemilu pertama Haminte Nebotolok di Waipuka. Tahun 1959 sampai 1962 guru pada SDK Tokodai. Tahun 1966 sampai 1968 camat kecamatan Atadei di Maitepa. Tahun 1968 sampai 1970 camat kecamatan Solo Timur di Menanga. Tahun 1970 sampai dengan 1975 camat kecamatan Nagabutun di Boto. Tahun 1975 sampai 1977 membantu camat Ineate di Waipuka. Tahun 1977 sampai 1980 Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Adonara Barat di Baibadan. Tahun 1980 sampai 1984 Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Lebatukan di Hadakewa. Tahun 1984 sampai 1991 Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur di Larantuka. 1993 sampai 1995 Sekretaris Koperasi Bredatama Lembata di Neuleba. Tahun 1993 sampai 1998 Kepala Desa Larangutun di Waipuka. Tahun 1995 sampai 2005 Ketua Ranting Bredatama Kecamatan Ilape di Waipuka. Tahun 2004 sampai 2015 Ketua Yayasan Pendidikan SMPK Ampera di Waipuka. Tahun 2005 sampai 2015 Ketua Koperasi Unit Desa Belirang di Waipuka. Riwayat sakit. Persiapan pemakaman pemimpin upacara mengambil tempat dan menyiapkan barisan. Opa selamat engkau sudah ditulis semua itu semua opa setulis dalam buku agenda opa. Opa. Yap. Camat Ile Ape selaku pembina upacara disilahkan mengambil tempat. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Longgi
Buginus Balimaking dari keluarga kepada pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Bapak urus kami mertedike ngomu Bapak terima kasih ya. Saya atas nama keluarga Bapak nyerahkan jenazah almarhum ayah kami Bapak Longinus Balimaking kepada pemerintah Kabupaten Lembata untuk selanjutnya dimakamkan secara kedinasan. Bapak. Ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Lembata menerima jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking untuk selanjutnya dimakamkan secara kedinasan. Bapak merah bendera merah putih me Bapak. Bapak merah. Bapak ajar kami disiplin. Bapak kemari kau nak mau ke Boyani main goris main. Si mama ini mau kemari kau nak balik ke Tepnekino. Bendera lalu kemari bendera kau main apa? Apa? Bapak kau ke doa hek kura batin doa ke pokokan Bapak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa pemakaman jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap dilaksanakan. Kabur. Upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking. Mat. Dek. 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 Sambutan Bupati Lembata yang dibacakan oleh pembina upacara. Istirahat tempat. Dek. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Lembata pada upacara pemakaman Bapak almarhum Longinus Balimaking, saya minta seluruh ASN yang hadir dalam pemakaman ini untuk berdiri. ASN, berdiri semua. Bapak mau bapak. Yang saya hormati almarhum Bapak Longinus Balimaking, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dinas, badan, kantor dan bagian lingkup Kabupaten Lembata, keluarga duka dan rumpun keluarga terkait, para undangan dan pelayat, singkatnya sidang pergabungan yang saya hormati. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Dalam suasana penuh perkabungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas ridho dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nafas kehidupan
dan kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir di rumah duka ini untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Longinus Balimaji. Itu atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lembata, saya menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Longinus Balimaki. Kita semua hanya bisa berharap belas kasih dan kemurahan Allah sehingga Bapak Longgi memperoleh kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap diberangkatkan ke tempat pemakaman. Jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap diberangkatkan. Kerjakan. Kerjakan. Pembina upacara disilahkan kembali ke tempat semula. Pemberangkatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pengusung jenazah, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Penyampaian urutan perarakan, pembawa salib dan lilin, pembawa foto almarhum, pembawa kerans bunga, selanjutnya peti jenazah, pembina upacara dan undangan, keluarga duka dan para pelayan. Dihantar dalam lagu dan doa. Thank you.
waktu satu di Oelea, medannya yang apa-apa, tapi perjalanan guru Bali dari IAP atau Lule Pakir Maruli meninggalkan Maruli dengan Badu Lama sebagai seorang guru pergi sekolah Pamung Praja, datang dia menjadi seorang guru lebih banyak lagi, mulai dengan wayang tebah, turun naga utung, pulang ke Solo, dari Solo ke Larantuka, Larantuka kembali ke Pangas, ke tempat. Apa yang bisa kita belajar dari figur ini, sosok ini? Kalau memang diperkenankan, saya boleh merefleksi dari sisi subjektivitas saya. Hemat saya, belum minum marah, belum pagi biasa-biasa saja. Seorang tokoh yang saya kenal yang tidak bicara banyak, mungkin karena perjumpaan saya di Yulikai. Tetapi kalau mengukur karya bukan dari apa yang dia tuturkan, tetapi dia justru menuturkan banyak hal melalui totalitas pengabdiannya dengan segala apa yang saya sampaikan tadi. Sejak matang-matang, hemat saya orang yang tujuh ini bukan berlebihan juga. Salah seorang tokoh yang bermulut emas, kalau ketika ada soal, dan pasti saya bayangkan hari ini itu masa lalu, dengan kompleksitas persoalan, kalau belum dibalik hampir, pasti ada jalan keluar. Salah benar kamu refleksi, kamu lebih banyak benar. Saya hanya 12 tahun terakhir. Itu berarti kalau ini benar, saya tetap komit pada kerja saya. Maka sesungguhnya kita kehilangan seorang sosok tokoh yang hemat saya dalam konteks dunia hari ini atau akselerasi pembangunan lembaga ini. Kita butuh orang ini untuk berdiri dan melihat spirit mereka menata kita hari ini. Lombardi juga adalah seorang pemikir luar biasa. Saya salut beberapa orang tua yang di apa yang investasi pendidikan berpikir tentang perubahan kemajuan di hari nanti. Mana mungkin orang di apa tahun-tahun tidak enak itu berpikir tentang pendidikan, itu hanya satu dua orang saja. Tapi dia membuat terobosan kembali ke kampung ini dengan ada banyak jabatan dan tanggung jawab. Tapi satu yang pasti, dia tidak berpikir tentang Muruona atau IAP hari ini, tapi IAP puluhan tahun yang akan datang. Lalu semuanya telah sirna. Saya tidak sempat. Apa yang diberikan oleh para orang tua ini dan ketemua Bapak Romi ini, dia tidak sirna, dia tidak hilang dalam ruang dan waktu. Asal masing-masing kita
ada ruang khusus untuk berhenti sejenak bareng sebagai tua, untuk membaca spiritualitas mereka, etos kerja sekali kemarin, untuk kita menata hidup kita, kampung kita, pemerintahan kita di hari ini. Masa lalu yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, mereka bisa mungkin emas, mengapa tidak untuk hari ini. Impalkan saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, itulah sosok seorang awam birokrat yang luar biasa, yang mengerti sampai melupa diri, yang memiliki kaki hanya untuk berjalan dari kampung ke kampung, dari waktu ke waktu, dengan sebuah idealisme yang sungguh luar biasa. Tapi kini dia pergi meninggalkan kita, kekuatannya dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Ingat saya, 3 tahun lalu saya datang menyaksi Bapak Longi. Kemarin saya datang lagi, dia bilang, "Nadia sudah terima itu dong, menyaksi itu 1 hari Bapak mau, saya gosok mau 5 kali juga boleh." Terlalu ya, jangan sedih buat apa? Sumpah ya. Dari kamu yang merasa bagaimana, sebentar saya gosok mau 5. Ya. Nah, itu orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Kita pengen bercerita. Itulah Bapak Longi, sosok pribadi yang semua kita mungkin punya cara pandang dan refleksi masing-masing untuk menang mereka, membuat mereka tetap hidup. Orang Roma itu harus berhutang jasa pada Longi Pani. Jangan tersinggung, harus berhutang jasa. Longi Bali bisa menang menjadi kepala desa Lahutu itu luar biasa. Kamu berkiri hati-hati. Tapi bukan hanya sekedar ego. Planning tentang penataan Mubon, kamu yang masih ingat, membenarkan. Yang tidak ingat, saya kasih tahu kamu. Penataan kampung ini itu mulai dari almarhum ini dengan sebuah opini pemikiran yang masa depan. Waiselan dia punya, dia yang bernama. Tapi kita lupa belajar dari sejarah. Bukan untuk memutus individu, tidak. Apapun yang mereka buat, bukan untuk diri mereka. Itulah yang saya bilang, totalitas. Sebagai seorang abdi negara, panglima raja, dia telah menunaikan tugas tanggung jawab. Dan dia bersaksi, sekali lagi, sebagai seorang beriman, seorang Kristiani. Nombor Bapak, seninya. Oh, mau ada yang menentang seni itu bisa lagi, tapi bisa di gereja dan bisa belum isi, saya bisa di rumah ini. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, tapi nanti di rumah undang dia punya guru-guru masa lalu itu cerita tentang dia, supaya pengalaman mereka itu kita akan menjadi bijak di hari-hari yang akan datang. Tapi saya lihat toko yang seusia dengan Barong ini sudah berangkat semua. Dia yang terakhir ini. Ya, waktu kami pertemuan tentang mereka sharing tentang lembaga otonom, Bapak Tua juga ada nama apa? Satu umat jauh juga. Saya ingin diceritakan supaya apa yang lain telah lihat mereka tetap menjadi kenangan untuk membangkitkan semangat juang kita.
Maklum, terima kasih banyak telah berterima banyak dalam karya. Saya percaya bahwa Yesus yang engkau imankan, Yesus yang telah menjadi darah daging dalam perayaan Ekaristi Kudus, Dia sudah beri tempat. Karena bacaan pertama tadi bilang usia lanjut dalam kesempatan untuk prestasi. Bapak mungkin 90 ya, 80, 89 ya dari sini. Ya Bapak, tinggal selalu bersama kami agar di perjalanan hidup ini kami kuatkan, kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami jalan untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapak, segala doa dan permohonan yang kami sampaikan kehadirat-Mu. Alkan dan doa permohonan kami ini demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Jesus.
Kini sudah tiba waktunya kita akan berpisah dengan Bapak, Opa, suami, Bapak Lungius, suami Maki, dengan hati yang rapat. Kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama kita setelah diimaninya. Maka air suci ini akan berikan ke atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan saya tupai supaya kaum hambanya berkenan kepada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menuntun hamba-Mu ini, antarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutnya, sebab dialah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat menyambut dan mengiring engkau sampai ke pangkuan Abraham. Ya Tuhan, berikanlah dia izah kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kepada-Mu kami serahkan suami, Bapa, Opa, kaki kami, Longinus, bagi makin ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepadanya selama hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman pada kejadian bangkit. Dialah Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Doa merayakan misteri Pasca sambil memohon belas kasih untuk hamba-Mu Bapa, Opa, dan kasih kami menulis baik yang telah meninggal. Semoga ia beralih ke tempat kediaman yang terang-terang dan penuh kedamaian. Demi Tuhan dan pengantara kami, hingga sepanjang segala masa.
Tuhan sertamu. Semoga Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian diberkati oleh Allah Sumber segala penghiburan yang telah menciptakan manusia dengan kasih yang tiada tara, yang dalam kebangkitan Sang Putra Tunggal meneguhkan dalam hati harapan akan kebangkitan. Semoga kepada kita yang masih hidup dalam menggerakkan pengampunan atas segala dosa, dan kepada semua yang sudah meninggal disiapkan ketentraman dan kebahagiaan. Semua berbahagia pada persamaan Kristus yang kita imani telah bangkit dari antara orang mati. Dan semoga Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dari semua keluarga duka dan orang yang kita doakan perjalanan Bapak Ibu kita sempat ini untuk malam, dan semua orang yang telah kita kenalkan dan kita doakan dalam perangnya selalu tersinggung di tinggi dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, para jemaat di pemakaman, Bapak suami upacara kita, pengurus panitia telah selesai. Malah pergi kita putus. Pemimpin upacara disilahkan mengambil tempat dan menyiapkan pasukan. Pembina upacara disilahkan mengambil tempat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap dimakamkan. Kabar, jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking siap dimakamkan. Jangan. Penghormatan terakhir kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada jenazah almarhum Bapak Longinus Balimaking. Mat! Dek! Siap! Dek! Barisan diistirahatkan. Terusnya, istirahat tempat. Yes. Pemakaman secara liturgi Gereja Katolik, petugas liturgi disilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menghantar Bapak, Opa, Saudara Longinus Balimaking sampai ke kubur ini sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kita mengiringi perjalanan hanya sampai di sini. Ini tibalah saatnya kita berpamit dan berpisah dengan dia.
Di saat sedih ini kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kiranya dia membawa kenangan yang baik saja dan melupakan sikap dan perbuatan kita yang mengecewakan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil suami, bapa, opa, saudara kami tercinta Longinus Palimake dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih hati kami mau membaringkan jenazahnya dalam kubur ini. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Kami mohon kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring di dalam kubur selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah kubur ini bagi hamba-Mu, Bapa, Opa, saudara kami Longinus yang kami istirahatkan di sini. Semoga pada akhirnya ia bangkit bersama dengan Engkau dan hidup bahagia selama-lamanya. Peti jenazah diturunkan. Bapa. Bapak,
Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil suami bapak, opa, saudara terkasih kita Wong Ginus Palemati ke hadapan hadiratnya. Kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah, tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Yesus pokok harapan kita menerima dia dalam damai. Dalam sakramen permandian, bapa, opa, saudara kita Wong Ginus Bali telah turut mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus. Tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga bapa, suami, opa terkasih Wong Ginus dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang-orang mati. Semoga kuntung hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri opa, bapa, suami, saudara tercinta Wong Ginus mekar bagaikan bunga yang semerbak harum wangi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasan maut dan memuliakan opa saudara kita tercinta Wong Ginus dalam kebangkitan orang-orang mati. Bapa aku menandai engkau dengan salib ini. Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal bagimu.
Allah Maha Kuasa, melalui Santa Maria Perawan dan Bunda, Engkau menganugerahkan kepada umat manusia keselamatan kita. Semoga saudara Bapa kami tercinta dan kami semua merasakan doa dalam perlindungan Bunda Maria, sebab Bunda telah melahirkan bagi kami putramu Yesus Kristus, pemberi hidup dan pengantara kami. Salam Maria. Bapa sayang, di sampai nak baca balik lagi nama ibu bapa. Bapa baca dulu lagi bapa. Opa lalele, opa bapa. Allah Bapa kami di surga, nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikanmu tanpa batas. Opa, suami, bapa, saudara kami terkasih Longinus Balemaking, telah kau panggil dari tengah-tengah keluarganya dan dari tengah kehidupan dunia ini. Maka kami mohon, tabahkanlah hati kami dan terimalah hambamu ini dalam kebahagiaanmu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan berilah ya istirahat yang kekal. Semoga semua orang yang telah meninggal dunia beristirahat dalam damai. Selanjutnya peletakan karangan bunga. Yang pertama dari keluarga besar Dr. Thomas Pola SEMSI. Selanjutnya keluarga besar kantor camat Ile Ape. Opa kerja waduku biaya koi opa. Selanjutnya keluarga besar kantor camat Ile Ape Timur. Bapak ini temu gini gambarmu ini bapak ini bapak ini Bapak. Selanjutnya keluarga besar kantor camat Atadei. Bapak. Selanjutnya keluarga besar kantor camat Nagawutu. Selanjutnya keluarga besar UPTD Puskesmas Wai Tukang. Selanjutnya keluarga besar UPTD Puskesmas Lamau. Untuk karangan bunga yang lain akan diletakkan setelah upacara pemakaman. Bina upacara disilakan mengambil tempat. Bapak
Laporan penutup pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Longinus Bali Masing telah selesai. Laporan selesai. Keluarkan. Upacara selesai. Pembina upacara disilahkan kembali ke tempat semula. Ama dule mare di bodo Bali. Pemimpin upacara dapat membubarkan pasukan. Gurunya. Bubar. Bapak. Bapak maja-maja dulu lagi Bapak. Pengumuman dari keluarga duka. Yang kami hormati Bapak Ibu sama saudara sekalian ya, turut berduka dan yang dikeluargakan dalam keluarga duka ini. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sama saudara untuk kita ke rumah duka untuk sejenak istirahat sambil bercerita sementara, dan selanjutnya kita akan mencicipi air minum atau juga air panas, lalu kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Yang kedua, disampaikan untuk Bapak Mama sama saudara semua bahwa Nebo hari Kamis sembahyang jaga tikar, besok sampai hari Rabu. Untuk itu Bapak terima kasih ayah mi Bapak. Bapak selamat tinggal. Bapak,
Alhamdulillah.